Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oke, di kesempatan sore ini kita akan jalan-jalan di sebuah perkebunan teh ya. Nah, di mana perkebunan teh ini nggak keurus tapi masih di ala tehnya. Ini di sebuah perkebunan teh di desa Cisomang Barat, perkampungan Panglejar. Oh, yang namanya Panglejar itu adalah perkebunan Panglejar. Panglejar perkebunannya sangat luas. Di mana perkebunan ini ditanami macam-macam ya. Panglejar itu ada enteh, ada pohon jeruk, pohon mangga, dan lain-lain ya. Kita akan jalan-jalan ke sini. Di sini ada perkampungan nih sahabat. Ada perkampungan, kita jalan-jalan saja. Jarang kita jalan-jalan seperti ini ya. Kita kalau mau menghirup udara segar, di sini tempatnya di perkebunan teh, walaupun banyak rerumputan, belum dibabat di bawahnya itu, tapi masih ada yang metik tehnya ya. Setiap pagi biasanya kalau metik teh itu setiap pagi. Nah, kalau kita jalan lurus ke sana, jalan raya antara Cikalong Wetan ke Purwakarta ya, jalan raya yang mau ke Purwakarta ke sini, cuman jarang dilalui tempat ini. Kita menghirup udara segar aja kawan, kesejukan alam yang sangat alam gitu. Perkebunan teh kalau dari rumah saya nggak jauh nih, ada 1 kilo lah, 1 kilo dari sini. Ngeri, cuman udah sore. Kalau di malam hari explore ke sini mantep nih kayaknya. Dengan udara yang sangat sepoi-sepoi, sejuk, menghirup udara di sini sangat alami lah. Ini perkebunan tehnya itu masih luas. Ke daerah sana juga masih ada ya perkebunan teh campur sama perkebunan pinus. Di sini pinusnya itu diambil karetnya, nggak di jadi tuar gitunya. Tuh kesana masih luas tuh kalau mau jalan, cuman ngapain gitu ya? Tuh ngapain gitu? Di sini aja udaranya udah sejuk. Di samping perkebunan teh ini ada sebuah lapang sepak bola ya. Lapang sepak bola.
lapang sepak bola Panglejar. Lapang sepak bola Panglejar, udara di sore hari apalagi di pagi hari ini kawan, sangat enaklah untuk dihirup ya. Oh, ini ngegelebuk anginnya, ngegelebuk pisan. Oh, sudah terdengar. Ya kawan, ini lapang sepak bola. Cuman lapang sepak bolanya juga nggak dirawat ya, jarang ada yang main bola mungkin. Tapi bagusnya tuh di tengah sana tuh, itu lagi ngarit buat kambing kayaknya deh. Tengah-tengah lapang sepak bola ya kawan. Tuh, udah satu karung udah penuh. Ah, di sini udaranya nggak kalah jauh, anginnya ngegelebuk pokoknya mah, anginnya ngegelebuk. Menahan pisan udarana, sejuk. Kebetulan kita lagi mampir dulu nih sahabat. Ini tadi habis jualan di sebuah perkampungan. Dan pedesaan ya. Perkampungan pedesaan. Aduh, ini efek capek nih jadi ngomong balelol. Inilah motor kita nih sahabat. Alhamdulillah tadi jualannya lumayan ya. Ya lumayan lah. Kita ngambil untung sedikit demi sedikit. Lama-lama barang habis, uang habis. Oke sahabat, mungkin itu aja ya perjalanan kita. Aprak-aprakan di sebuah perkebunan teh Panglejar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Terus naon deunya? Aduh, videonya kurang memuaskan atau kata-katanya tidak menyambung. Kita masih belajar dan emang inilah kita gitu ya. Ngomongnya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedesaan. Semangat.